Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di sini Hachimon Erwan. Kali ini kita akan melanjutkan game Daniel. Langsung saja kita lanjutkan gamenya ya. Semoga nggak terlalu lag kayak kemarin. Amin. Apakah kita akan menemukan sesuatu yang mengungkap? Oke. Kita berakhir ada di sini ya. Di mana? Dekat pin. Oh, salah, hadap sini. Oke. Kayaknya masih ada tepat-tepatan nih. Aduh. Ya lupakan. Aduh. Kita jalan terus. Kayak ada suara orang yang jalan gitu loh. Train station. Oke. Kita di daerah kereta nih. Oh iya nih. Kayaknya kita nggak mungkin bisa ke sebelah sana. Kita coba ke sini dulu. Suaranya gak enak, serius. Itu kok buka tulisannya? Kok tulisannya itu terbuka, Pak? Oh, berarti kita harus ke tempat yang konslet tadi. Tapi apa sih ini ya? Apa ini? Ruang kendali. Oh, itu ada lagi. Yes, ada obat. Ada obat tuh. Hold up. HP. Oh, yang kemarin empat. Jurusnya apa? Ini kayak apa ya? Ini bentuk apa? Ini apa lagi nih betukan nih? Kayak ada seseorang seseorang gitu. Pasti membingungkan. After you collect the train, wait a few seconds until I arrive. Setelah kamu manggil kereta, tunggu beberapa waktu untuk arrives. Itu apa ya? Berhenti ya? Sometimes the power might go out. When it goes, pull down the lever. Sewaktu-waktu kekuatan dari mic. Apa lupa? Ah, luar kendali.
Saat itu terjadi tarik ke bawah liver tuh was ya. Kita cari-cari sini deh kali aja ada sesuatu. Eh, apa itu? Kencang amat suaranya cuy, serius. Oh, lampu. Lampu. Oh ini mana ini depan kita ya? Ini saya curiganya ini tekan nih muncul lagi kayak kemarin nih. Curiganya gitu lah. Ini bisa dibuka nggak sih? Enggak ya? Oh ya. Duh, mau pipis lagi. Ya, nah, coba dah. You call the train. Mana? Enggak ada. Udah. Maaf ya kawan-kawan kayak gini. Sudah saya usahain tapi ya tetap gini aja gitu. Pintunya udah kebuka ya. FPS-nya tiba-tiba drop gitu loh saat di record, maaf ya kawan-kawan. Apa ya? Enggak ada sesuatu. Mantap. Kelap kelip, bagus. Lampunya kelap kelip, bagus. Sangat tidak nyaman. Wah, gelap. Kita coba aja deh. Ini bisa juga kan? Ya, gak bisa. Nah, gini dong, terang. Tapi mencurigakan. Aduh. Kambing suara. Apaan? Kambing suaranya. Suara yang kurang wajar. Mau keluar aja susah. Udah amat dengan fandom, selesain aja dah gamenya. Ini keretanya. Oh iya, ini keretanya. Oh itu tadi tempat. Leh. Ya kapan keretanya datang? Kayaknya kita mau ikuti lampunya deh. Sini ya. Nah, tuh kan bener. Gak enak sekali. Ini kertas bisa diambil enggak?
itu apa ya? Semakin mencurigakan, Bung. Eh, coy, mana mukanya? Ih, ada sesuatu di belakang. Eh, ambil lah. Loh, kok nggak bisa? Ya, harus bisa diambil kan? Ini apa lagi nih? Cuman ini aja kan bisa kan? Sangat tidak enak suaranya, seriusan. Apaan? Hah? Hah? Ada apa nih? Hah? Hah? Mati ya? Hah? Atau kita harus kabur gitu? Ini gak bisa dibuka, serius loh. Apa kita harus kabur gitu? Ini gak bisa dipencet juga loh. Eh, baru bisa. Apalagi ini cuy. Apalagi ini. Itu gak bisa dibuka apa? Dibuka dulu lah. Kayaknya harus kabur ya. Gimana bukanya? Udah bisa loh. Kayaknya harus buka gitu loh. Tapi apa? Eh, ini bisa dibuka gak? Enggak. Ah, bingung dah. Kita buka apakah bisa? Oh, bisa, bisa. Oh, bisa. Wei. Kabur, kabur. Bodo amat apa yang ngejar, gak tahu. Weh, api. Eh? Tetap mati. Sebel. Kita coba shift aja dah. Belum. Iyo, kabur. Aw. Aduh. Kabur bodo amat. Lah, ini gimana ini? Gimana ini? Udah, tuh kan mati. Lah, gimana itu? Terus nggak bisa loh, belok kanan ya atau kiri ya?
Ayah, elah sebel amat, serius dah. Oh, kabur, kabur, kabur. Bodoh amat. Cepet. Bodoh amat, kabur, kabur. Weh, cepet anjay. Buka. Weh, buka anjay. Gak bisa beneran loh. Gak bisa loh. Gimana ini? Tuh kan. Ah, gimana sih? Gak bisa loh. Gimana kaburnya? Kalau misalnya kita tarik lagi apa bisa? Enggak mungkin ya dah. Bodoh amat kabur. Mana sih? Kabur, bodo amat. Tuh kan gak bisa loh. Gak bisa loh, loncat aja gak bisa. Pak, gimana ini Pak, tolong. Sekali lagi deh ya, kalau misalnya gagal juga ya kita off aja. Story in here. Asli bingung dah saya. Tuh kan gak bisa lagi kan. Oh, seseorang juga. Kabur. Rusuh, salah, ke-stuck. Nah, lo kan? Ini gimana nih? Ini gimana nih? Tuh kan gak bisa kan? Nah, kebakar kan? Kebakar kan? Ah, udahlah. gimana tuh caranya? Kita ke paling ke depan, kan tadi? Seharusnya tempat yang ada kopernya itu bisa dipindahin, tapi nggak bisa dipencet tadi. Sekali lagi deh ya, penasaran saya, serius. Serius, saya penasaran nih. Dah kabur, bodo amat. Salah, 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 tuh kan, nah, ini kan, ini gak bisa nih, ini gak bisa, ntar.
Masih nggak bisa? Nggak bisa. Nggak ada. Nggak ada juga. Weh. Tuh kan. Ah lah, mati lagi. Tuh gak. Dah lah. Bingung loh, serius. Berapa kali mati loh. Nggak ada tuas juga kan tadi. Serius nih, gue bingung lah. Masih penasaran sekali lagi. Kita coba cek dari belakang. Kalau nggak juga ya udah dah. Ambil lah. Kalau enggak itu juga ya udahlah. Tuh kan kebiasaan. Kabur. Nah, ini kan. Nah, enggak ada apa-apa nih. Gak bisa tuh sama tuh. Ini koper nih ganggu nih. Tuh kan gak bisa. Udah lah. Bingung saya serius. Oke, videonya kalian cukup sampai sini jadi dulu ya. Saya bingung. Aduh. Saya bingung gimana caranya gitu loh. Sedang kali depan terhalang koper, klik sana klik sini nggak ada apapun untuk kayak misalnya melepas dari tuas kayak atau apa tuh, kayak nggak ada gitu. Sudahlah, sampai situ aja dulu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe ya kawan-kawan. Biasanya tambah semangat untuk memainkan game ini ya. At least kita apa ya? Cuman diminta ke apa tuh? Kereta. Dan tiba-tiba ada seseorang yang mengikuti kita gitu. Dan saat kita menarik tuas itu, orang itu ngebakar satu kereta ini gitu loh. Apa kita ada apa gitu, apa kita memiliki musuh atau ada seseorang yang dendam kemarin kita, atau kayak atau kitanya ada memiliki salah. Saya nggak tahu juga nih, masih nih serius. Kita loh dari awalnya loh dari rumah keluar nongolnya ke apa kemarin, mengambil 3 barang suatu ruangan, terus keluar lagi turun lift, kitanya ke apa sih itu, bangun bawah tanah itu, kantor bawah tanah lah anggaplah. Terus tiba-tiba kita pakai kereta gitu loh. Sudahlah, sampai situ aja ya. Terima kasih ya kawan-kawan yang telah menonton ya. Semoga lain kali nggak terlalu patah-patah kayak gini ya. Saya masih mencari-cari caranya agar nggak terlalu patah-patah kayak gini. Bener sih, saat yang ini nggak terlalu patah nih. Rada lancar. Jadi ketimbang kemarin. Kemarin, sangat patah-patah. Udah lah ya, terima kasih ya telah menonton. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.